Kapten Danu, Kapten Danu, mohon izin saya mau bicara. Ada apa? Mohon izin bicara, Kapten. Aku harus minta maaf berapa kali sama kamu sampai kamu maafin aku. Aku gak bisa diginiin. Rael, iya. Aku maafin kamu ya, tapi kamu jangan nangis. Gimana aku gak nangis kalau kamu marah terus sama aku, diemin aku. Aku gak bisa. Iya. Aku maafin kamu ya. Ya. Tapi kamu jangan nangis. Beneran? Iya benar. Aku gak akan marah lagi sama kamu. Dan aku gak akan cuekin kamu lagi. Tapi kamu jangan nangis dong. Ya. Kamu jangan nangis. Ya. Beneran kan? Iya benar. Tapi kamu janji. Kamu gak akan bohongin aku lagi. Keburu filmnya mulai. Bentar. Dompet aku kemana ya? Kamu taruh di mana? Nah itu dia, aku lupa. Tadi kan habis isi bensin, mungkin di kantong kali sini. Ini dia ketemu. Ya udah, ayo cepetan, nanti keburu filmnya mulai. Ayo cepet. Lama sih pakai isi bensin segala. Tapi kamu gak mau beli minum, seret tahu. Oh iya. Maaf ya, aku lupa. Yaudah kalau gitu aku beliin. Kamu minum apa? Apa aja yang penting dingin. Oke, yang dingin ya. Kenapa? Arloji aku kemana ya? Perasaan tadi aku kantongin di sini. Coba cek baik-baik. Kok gak ada sih? Gimana ya? Arloji itu pemberian dari kakek aku. Dan itu berharga banget buat aku. Apa jangan-jangan jatuh ya? Coba kita cari. Aduh, tapi jatuh kemana ya? Kamu bantu cari ya? Iya, ayo kita cari. Kemana ya? Nggak ada ya? Perasaan kita udah nyari kemana-mana. Juga nggak ngeh. Kamu tenang ya. Kita pasti bakal nemuin kok jam itu. Nanti kita cari lagi. Kita pulang aja ya. Kayaknya nggak bakal ketemu. Pasti arloji itu udah hilang. Harusnya aku lebih hati-hati. Jaga pemberian dari kakek hati. Ya pulang ya. Kamu yakin gak mau cari lagi? Ayo kita cari aja yuk. Kita mau cari kemana lagi? Semua tempat udah kita cari tapi gak ketemu. Maaf ya, aku gak bermaksud untuk ngebentak kamu. Gak apa-apa kok. Yaudah, aku antar kamu pulang ya. Maaf dok, ini ada warga yang datang bawa jenazah. Tapi kenapa dibawa ke sini ya? Di sini kan kita nggak terima jenazah. Sebaiknya dokter lihat aja dulu.
dibawa dulu ke ruangan 3 di belakang. Saya lapor. Baik, dokter. Guys, gue lanjut kerja dulu ya. Kenapa dari semua orang yang ada, kamu yang bisa menemukan benda yang begitu berarti? Benda yang begitu berarti buat aku, Tan. Kenapa? Bintang, kamu kok di sini? Nih. Oh iya. Kamu ninggalin hadiah dari aku. Maaf ya, saya kelupaan. Kamu ngapain di sini sendirian? Itu horologi siapa? Punya kamu? Dari orang? Pemberian kakek saya. Oh. Drak, maaf ya, saya nggak sengaja ninggalin hadiah dari kamu. Sekali lagi makasih atas hadiahnya. Makasih juga buat acara ulang tahunnya. Iya. Ini kan udah malam banget. Kamu gak istirahat? Bintang, aku tuh cariin kamu karena tiba-tiba kamu ngilang. Kamu tuh ngapain di sini? Maaf, Nera, tapi saya capek banget dan saya mau istirahat. Kamu juga istirahat ya. Permisi. Kamu kenapa lagi sih, Bintang? Harusnya kan hari ini hari yang bahagia buat kamu. Buat hubungan kita. Tapi kenapa sikap kamu dingin lagi ke aku? Tidur. Woi, mana penjahatnya? Mana penjahatnya? Penjahatnya mana? Penjahat apa sih? Tahu. Kalian sini. Kagetin aja. Lu kenapa? Tahu, bisa ketiduran di situ lagi. Kenapa lu? Semalam gua habis jaga malam di sini. Terus ada kejadian. Kejadian apaan? Kesetan. Kan. Apa sih? Ginjalnya hilang. Loh, terus jenazahnya gimana? Tadi subuh udah diambil sama pihak kepolisian. Kok serem banget sih? Kata polisi yang tadi pagi ngomong sama gua, di sini lagi banyak banget kasus perempuan hilang. Dan kalaupun mereka kembali, ya biasanya gitu deh. Udah jadi mayat. Ini pasti perdagangan organ ilegal. Sekarang lagi banyak banget di mana. Dan lebih aman untuk mereka beroperasi di tempat terpencil kayak marimba. Iya. Emang di sini masih rawan banget, bahaya. Dan biasa kalau udah gelap, gak ada lagi yang berani keluar. Mohon izin, Gap. Ya, masuk. Kapor, ada kapal akan dirompak. Oke. Segera siapkan selendang, kita cari mereka. Gap. Baik, saya kumpulkan semuanya di sini. Saya akan sampaikan perintah operasi terkait perompakan di perairan Marimba. Kita akan melaksanakan misi penyergapan dan pengambil alihan secara paksa. Kita pastikan misi kita berjalan dengan cepat, tepat, dan aman. Semoga Tuhan selalu bersama kita. Jelas! Siap, jelas! Tarik hiu! Tarik hiu! Tarik hiu!
Yang diizinkan. Kapal kosong. Kita ke Sea Rider. Kita susul Hiu 2. Siap. Bos, bos. Kenapa? Bos. Kita dikejar tentara, bos. Gimana ini, bos? Kita sekarang ke perkampungan. Kita mau ngapain, bos? Jangan kita ketangkep, bos. Udah, kalian ikut gua. Ayo. Siap, oke, bos. Siap, bos. Paus, Hiu 1 panggil. Segera melakukan pengejaran, terompak yang melarikan diri. Timur Kendal Solo, Solo Bandung. Gimana, bos? Jangan takut. Hadapi mereka. Ya, bos. Ya, bos.